kita lihat aja sekarang. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di gedung PKM. Gedung ini yang akan digunakan untuk main-main para anak SMK dan SMA. Jadi kawan-kawan, setelah kita main di gedung PKM, sekarang kita main di lantai 4. Nah, tempat ini tuh akan digunakan untuk acara gathering apresiasi guru BK Sebandung Raya. Jadi teman-teman, Universitas Widyatama ini mengundang guru BK dan siswanya dari SMA, SMK, Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Bandung, serta Kota Cimahi untuk hadir pada gathering hari ini. Untuk guru BK akan diarahin ke lantai 4 ini untuk menghadiri gathering. Sedangkan kalau untuk siswanya, itu akan diarahin ke gedung PKM untuk bermain games. Jadi sekarang kita lagi pada main ular-ularan. Jadi masing-masing ular memiliki balon di ekornya dan masing-masing ular itu juga harus saling memecahkan balonnya. Balon yang pertama kali pecah itulah yang pertama kali kalah. Pengenalan UKM di Widyatama atau kalau di SMA disebutnya ekstrakurikuler. Oh, hal yang menarik kayaknya dari games-gamesnya sendiri menarik sih dibuat. Yang buat menarik itu kan sebenarnya dari school sama game. Tentang memperkenalkan gedungnya gitu, terus sama banyak game-game itu. Seru-seruan main games gitu. Terus sama seru aja sama kakak kepenya gitu. Jadi acara ini adalah salah satu acara dari Universitas Widyatama untuk memperkenalkan di kita ini ada gedung baru, ada pusat kegiatan mahasiswa dan juga memperkenalkan bahwa di sini adalah salah satu pusat kegiatan mahasiswa yang nantinya bakalan dipakai untuk unit-unit UKM yang ada di Universitas Widyatama. Kedepannya apa? Oke, harapannya pasti gedung ini bisa dipergunakan sebaik mungkin, dijaga kebersihannya dan juga UKM-UKM dan organisasi di Universitas Widyatama bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan baik, ditambah dengan segala fasilitas yang ada, tentunya mereka semakin bersemangat untuk Widyatama lebih baik lagi. Jadi kawan-kawan, kita sudah selesai nih sama acara ini. Jadi kira-kira acara ini tentang pengenalan gedung baru UKM yang ada di belakang saya serta rasanya terima kasih Universitas Widyatama kepada guru BK karena telah menitipkan anak didiknya ke Universitas Widyatama. Sekian dari saya, Hasanah Tifa, melaporkan untuk Utama TV.